Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seradu Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan yang ada di bawah sini ya pastinya. Dan untuk sebelumnya di sini kita cek juga stok kita di hari ini. Ini per Juli tanggal 4. Ada SR, ada Gusto Uria, dan juga masih ada beberapa Moser dan bocap-bocap SR di sebelah sana. Oke, untuk membelinya bisa langsung aja cek ke nomor cek kita yang ada di bawah sini. Nanti bisa ditanyakan tentang senapannya yang lagi ready apa. Mungkin ada promo apa, bisa langsung aja cek ke nomor cek kita yang ada di bawah sini. Oke, setelah itu kita akan langsung aja menuju kiriman pertama yang ada di hari ini. Di sini ada unit yang pertama adalah bocap Predator 500cc full black. Kayak gini, non-regul ya teman-teman. Nah. Dan ini tampak kelengkapan. Ini mungkin pembelian waktu itu apa namanya live ya, live atau supercell. Jadi pembelian-pembelian kayak gini biasanya di waktu-waktu tertentu. Oke, kita akan lihat ini unitnya ya standar. Jadi ada unit dan juga magazine aja. Kita akan cek untuk unitnya. Ini normal dan lengkap dan manometernya cukup unik ya. Ini manometernya ada di bagian sini. Unik sekali. Jadi ini jarang sekali ada unit senapan manometernya ada di bagian sini. Emang agak susah ya melihatnya, cuma masih bisa lah ya. Cuma di sampingnya nanti bisa clean sekali. Mantap. Kita akan lihat untuk pemiliknya. Di sini ada Bapak Darsono Leli. Ini di Cirebon, Jawa Barat. Kita akan lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada dua unit Rahwana yang pakai visir ya pastinya. Untuk unit yang pertama di sini kita cek dulu. Ini unit pertama kelengkapannya standar, ada tas senapan, topi, peredam dan kelengkapan standar lainnya. Kita akan lihat ini untuk unitnya kayak gini. Ini single shoot Rahwana visir ya. Mantap. Kita akan lihat untuk pemiliknya. Di sini ada Bapak Jody Riza Amanda di Tanah Laut Kalimantan Selatan. Nah, kita geser lagi ke unit yang berikutnya, ada Rahwana juga sama full black dengan single shoot yang sudah ada visirnya atau Rahwana visir biasanya teman-teman bilangnya. Ini kelengkapannya juga sama. Jadi ada tas senapan, ada kelengkapan standarnya, peredam, gantungan mis, tali sandang. Sudah ready, siap kita kirimkan kepada Bapak Andri Yunianto di Cilacap, Jawa Tengah. Kita kirimkan pakai JNE. Kita lanjut lagi ke baris yang berikutnya. Di sini ada bocap Predator lagi dengan warna hitam aksen merah atau listnya merah. Kayak list di bagian ini, cincin laras dan cincin tabungnya, picu ini, spacer antara apa ini namanya, popor dan juga chambernya, dan juga ini di bagian pipa transfernya ini juga ada list merahnya. Mantap, elegan sekali. Ini juga ada logo dari developer Predator ini atau pembuatnya. Kita akan lihat untuk kelengkapannya. Di sini menambahkan teleskop 39x40. Di sini yang lagi ready ada Thompson dari Predator juga. Ada kaos kamu lengan pendek, topi SR. Untuk mimisnya pakai Barracuda Match 10,65 green kayak gini. Ini juga salah satu mimis yang kita rekomendasikan untuk beberapa senapan yang ada di Serdadu Rival. Ada peredam, magazine dan juga tas senapan. Kita kirimkan kepada Bapak Kaplan Hill ini di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Lanjut lagi di senapan yang berikutnya, di sini ada Moser OD38 magazine yang sudah pakai serombong laras ya pastinya. Kita akan lihat ini untuk kelengkapannya standar aja. Jadi ada peredam HW100, magazin 14 rotari dan juga kelengkapan standarnya ada tas senapan,
ada gantungan mis tes dan juga tali sandang, surat-surat senapan juga sudah ready. Oke, kita akan kirimkan unit Mauser OD38 ini popornya klasik, kepada saudara Gita Widi Asmara, ini di Jember, Jawa Timur. Kita lanjut lagi ke unit Mauser yang berikutnya. Di sini juga Mauser OD38, bedanya chambernya ya. Ini chambernya warnanya hitam, kalau yang sebelumnya chambernya warna merah. Untuk speknya sama, popornya juga sama klasiknya. OD38 juga duralium berselombong laras. Dan ini kelengkapannya sepertinya full set. Jadi ada teleskop 39x40, ada bilis barakuda match, ada juga pompa RV. Untuk kelengkapan standarnya seperti peredam HW100, magazine, tas senapan, dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya sudah ready. Kita akan packing full untuk unit ini. Ini unit dari Bapak Mazlan, ini di Kepulauan Meranti, Riau. Kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di bagian sana ada unit Predator 500cc lagi, seperti unit yang sebelumnya tadi, mirip sekali. Yang beda adalah pemiliknya. Ini untuk kelengkapannya juga sama sepertinya. Jadi ada teleskop 39x40, kaos kamu lengan pendek, topi SR, peredam, magazin, dan juga tas senapan. Nah, ini untuk unit atau untuk kiriman ini kita akan packing full. Kita kirimkan kepada Bapak Zambrota, ini di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Gus Uto Oria, yang mana bocap dari Gus Warrior dengan popor kayu. Di sini untuk unitnya keren juga, model popornya kayak gini. Ini ada Gus Uto Oria yang dua popor juga ya, teman-teman bisa langsung cek saja ke nomor-nomor CS-nya biar ditanyakan. Ini untuk Gus Uto Oria yang ini, kelengkapannya menambahkan teleskop spek 4-16-50 dan juga ada kaos kamu lengan pendek, topi SR, peredam, magazine, dan tas kamu. Untuk surat-surat senapan juga sudah ready. Kita akan kirimkan unit Gus Uto Oria ini kepada Bapak Arif Romansyah di Pandeglang, Provinsi Banten. Untuk senapan yang berikutnya, di sini ada SR500 Tactical full black support regulator, kayak gini unitnya. Unitnya kayak gini. Nah, mantap ya, rapi. Dan juga ini juga masih ready beberapa unit. Di mana ready-nya? Di situ. Banyak sekali ya, tapi ada beberapa yang sudah ada pemiliknya juga. Jadi kalau teman-teman mau meminang senapan ini, bisa langsung saja buruan hubungi nomor CS kita, bisa ditanyakan untuk keredian unit SR500 Tactical ini. Kita akan lihat untuk kelengkapannya. Di sini menambahkan kaos topi SR, teleskop spek 4-16-50 juga, dan juga ada pompa RV, mimis barakuda match, peredam, magazine, dan juga tas senapan. Ini untuk teleskopnya mungkin belum diredikan ya, jadi nanti akan kita ambilkan dari stok gudang. Atau mungkin itu teleskopnya. Oh, sedang dicek ya teman-teman. Kita akan kirimkan kepada Bapak Sulaiman Sel, ini di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan kirimkan sore hari ini juga. Kita lanjut lagi. Di bagian sini ada bocap-bocap berderetan. Yang pertama di sini ada bocap apa ini? Predator full CNC popor lipat ya, kayak gini. Unitnya. Nah, ini popornya ada engselnya di bagian sini. Ini bisa dilipat pastinya. Namanya juga popor lipat. Kita akan lihat untuk kelengkapannya.
Di sini kelengkapannya menambahkan teleskop spek 312/40 AOL, ada pompa RV, peredam HW100, magazin 14 surat hari, tas senapan, dan kelengkapan standarnya. Dan berhubung ini untuk rail mounting teleskopnya ukurannya agak besar, jadi include ini rail mounting size 32 ini. Jadi yang lebih besar. Soalnya kalau bawaan teleskopnya biasanya kurang besar. Kita unit predator full CNC popor lipat ini kepada Bapak Darmawati, hah? Oh ini ibu mungkin. Ibu Darmawati di Pinrang, Sulawesi Selatan. Kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada SR500 taktikal lagi. Ini juga support regulator. Nah, bedanya dengan unit yang sebelumnya apa? Sama sebenarnya, cuma bedanya ini ada aksen merahnya yang tidak terlihat oleh kamera pasti. Nah, ini ada aksen-aksen merahnya, detail-detail merah yang lucu sekali. Kita akan lihat untuk kelengkapannya di sini apa saja. Ini menambahkan kaos topi, magazin 14 rotari, peredam HW100, magazin, dan juga tas senapan. Ini magazinnya 2 ya. Memang beliau pesen 2. Oke, jadi ini standar aja, menambahkan magazin lagi tapi. Kepada Bapak Tri Susilo di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Siap kita kirimkan sore hari ini juga. Lanjut lagi ke bocah predator full CNC popor lipat. Nah, kayak gini untuk penampakannya juga. Sama seperti unit yang sebelumnya. Yang beda hanya kelengkapannya. Ini menambahkan teleskop spek 312, kaos topi, peredam, tas senapan, dan juga magazin. Jadi tidak ada pompanya. Mungkin beliau di rumah sudah ada pompanya. Dan tidak lupa ini ketinggalan. Ini adalah itu tadi mounting teleskop yang size-nya lebih besar. Kita kirimkan kepada Bapak James Snover ini di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di bagian bawah situ ada bocap FX Crown 500cc. Ini bukan FX Royal ya, ini FX Crown standar atau yang biasa. Cukup jarang sekali ini udah terlihat. Padahal ini juga bocap yang low price atau dengan harga yang cukup rendah ya. Di sini akan kita lihat untuk kelengkapannya. Ini ada pompa RV, teleskop 39x40, ini dari Basnel tapi yang ada sun headnya. Ada juga kaos kamu lengan pendek, topi SR, peredam, magazine, dan juga tas senapan. Siap kita kirimkan unit bocap FX Crown ini kepada Bapak Laode Ardi, ini di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita lanjut lagi, di sini ada SR500 taktikal kamuflase kayak gini, regulator juga unitnya. Nah, kayak gini, mantep. Ini pakai itu ya, water printing, apa yang bener namanya, water painting, bukan stiker. Jadi ya, bukan stiker. Kita akan melihat untuk kelengkapannya di sini menambahkan apa saja. Ini ada teleskop Markul 416/44 SF, ada pompa RV, mimis barakuda match, dan setiap pembelian SR series tetap mendapatkan kaos dan juga topi, ada peredam, magazin, dan juga tas senapan, dan tidak ketinggalan kelengkapan-kelengkapan standar lainnya. Oke, kita akan kirimkan unit SR500 tactical camouflage regulator ini kepada Bapak Putra di Pekanbaru, Riau. Kita kirimkan juga sore hari ini juga. Dan untuk part 1 kali ini cukup sampai di sini, kita akan lanjut lagi ke part 2 setelah ini. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan lanjut lagi ke part 2 atau kiriman kita yang kedua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 unit senapan di part 2 ini yang siap kita bungkus dan kita kirimkan ke sobat pediler di rumah.
Oke, untuk unit yang pertama ada di sebelah sini. Di sini unitnya adalah Predator OD38. Di sini kita akan lihat untuk alamatnya kepada siapa. Nah, ini ada solasinya juga. Nah, ini unitnya untuk kelengkapannya ada apa saja bisa dilihat di bawah sini. Ada teleskop spek ukurannya 312, ada pompa RV, ada peredam dan juga magazin, rata-rata senapan juga dengan kelengkapan-kelengkapan standar yang lainnya, ada surat-surat senapan juga. Siap kita kirimkan unit ini kepada Bapak Fatkur Rozi, ini di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini di Kromengan. Saya punya teman kuliah di Malang, Pak Fatkur, mungkin kenal. Namanya Afif, teman saya kuliah di Malang. Nanti kalau ketemu sama Afif kuliah di Malang bisa disapa. Oke, untuk ini yang berikutnya sini ada Moser OD38 dengan cembel warna merah. Kayak gini, mantap sekali. Ini milik dari Bapak Muhammad Kamil ya. Ini kemarin kayaknya udah pernah kirim tapi nggak tahu kenapa dikirim ulang. Ini untuk kelengkapannya adalah pompa RV dan juga teleskopnya 39x40. Nanti ada kaos kamu lengan pendek, topi dan juga kelengkapan standar seperti peredam, tali sandang, gantungan mis, magazin dan surat-surat senapannya. Kita kirimkan kepada Pak Muhammad Kamil, ini di Sumenep, Jawa Timur. Ini Pulau Madura ya. Jadi kita akan lanjut lagi ke senapan yang berikutnya, agak jalan dikit jauh. Di sini ada unit dari Jawara Mauser OD32. Di sini untuk kelengkapannya bisa kita cek di dalam sini. Ada teleskop 39x40, ada mimis barakuda match, dan di bawah kotak coklat ini atau di bawah senapan ini ada pompa RV. Nah, ada ya. Di sini untuk kelengkapan standarnya juga udah ready, ada tali sandang, ada gantang mis hingga mis tes, ada kelengkapan standar lainnya seperti surat-suratnya dan juga bawaan yang lainnya, pokoknya siap. Kita kirimkan unit Jawara Mauser OD32 ini kepada Bapak Indra Gunawan. Ini di Kota Bangka, Bangka Belitung. Dan kita geser lagi ke senapan yang berikutnya. Di sini ada unit Mauser OD32 dengan chamber single shoot warnanya marun atau merah marun kayak gitu. Jadi agak lebih gelap, keren juga sih. Ini OD32 dengan tabung stainless dan juga single shoot. Ini kelengkapannya standar aja dengan popper klasik coklat. Jadi ada peredam, tas senapan, magazin, enggak ada magazinnya karena ini single shoot. Tali sandang dan juga gantung mis, mis tes dan surat-surat senapan. Kepada Bapak Wahyudi Rianto, ini di Kota atau Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan kita geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit PCP ini, apa namanya, AFC dari SR Air Force. Ini yang full black kayak gini. Ini salah satu bocap tabung tiup atau PCP tabung tiup kayak gini. Jadi ini ada dua varian warna, ada yang warna hitam dan juga warna merah. Untuk kelengkapannya di sini menambahkan mimis Hercules dan juga teleskop Discovery VTR 4 1644 SF, peredam, tas senapan, kaos, topi SR. Sudah siap, kita akan kirimkan dan kita akan bungkus hari ini pakai packing full ya kepada Bapak Heri Irawan di Subulussalam, Provinsi Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada unit SR Gejluk manometer kayak gini unitnya. Dan untuk paket pembelian ini standar aja, ada kaos dan juga topi.
Ada juga tali sandang, peredam bawaan, spare part, dan juga surat-surat senapan. Untuk varian popornya ini tamhul hitam. Jadi ada varian klasik tamhul, ada juga yang gamu juga. Kita akan kirimkan unit ini. Ini juga single shoot, jadi ada 5 tarikan grendel untuk SR-nya kepada Bapak Suparman, ya, bukan Superman, tapi Suparman. Bapak Suparman ini di Sukabumi, Jawa Barat. Dan kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di sini ada unit SR lagi. Ini double tabung single shoot gamo hitam, 5 tarikan grendel dengan kelengkapan standar juga, kaos topi SR, peredam, tali sandang, bantal misi-misi tes, dan juga surat-surat senapan. Siap kita kirimkan kepada Bapak Gunawan di Bandung Barat, Jawa Barat. Dan untuk unit terakhir di hari ini, di sini ada Jawara Tiger V5 dengan kelengkapan full set. Full setnya pakai teleskop 39x40 dari Thompson dan juga ada Mimis GR8, ada tas senapan, peredam, gantung mis, juga mis tes. Siap kita kirimkan kepada Bapak Zulkifli ini di Kota Poso, Sulawesi Tengah. Dan sekian dulu untuk pengiriman hari ini. Buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan, bisa langsung aja cek ke nomor CS kita yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan juga subscribe YouTube kita, ada di Serdadu Rival dan juga Serdadu Vlog. Dan saya Abdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.